Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi yang beragama lain. Kembali lagi bersama saya Rizky Satrio dalam SPL Audio Channel. Ya, di video kali ini saya akan membahas kelanjutan dari produk CLA yaitu 10750YK yang di episode kemarin kan 10MD26. Oke, mau tahu bagaimana respon dari 10750YK? Ikuti terus di SPL Audio Channel. Ya, pertama-tama kita seperti biasa membuka smart lamp dulu. Kemudian kita nyalakan sinyal generatornya. Ini settingnya sama di episode sebelumnya juga sama ini settingannya ya. Oke, kita nyalakan ping noise-nya dulu. Kemudian kita play. Oke, sudah keluar dari respon 10750YK. Kita fine delay. Oke, sudah menyatu untuk delaynya. Kemudian saya capture untuk mendapatkan respon dari 750. Oke, saya matikan. Inilah respon dari 750YK. Ya, di 0 dB-nya ini di angka 335 Hz ya. Sampai di mana ini? 3,79 kHz. Ini cocok untuk middle, juga cocok untuk low mid. Jadi tergantung teman-teman untuk menentukan price point-nya. Kita bandingkan di 10MD26. Yang warna pink 10MD26. Untuk di low mid-nya ini 11-12 sama ya di low mid-nya. Kemudian yang berbeda pada di middle-nya. Ini middle-nya di 10MD26 ini sedikit menurun ya. Jadi kalau untuk kebutuhan low mid mending 10MD26 karena dia lebih lebar. Sedikit lah, sedikit. Kemudian untuk yang kepingin middle-nya lebih terasa di 750YK. Oke, itulah perbandingan dari 10750YK dan 10MD26. Kemudian kita lihat di spesifikasi di 750YK. Ya, itulah tadi kita sudah mengetahui respon dari 10750YK dan 10MD26. Untuk milih yang mana tergantung kebutuhan teman-teman. Untuk yang suka middle, saran saya di 750YK. Untuk yang suka low mid, 10MD26 juga sudah mumpuni dari responnya yang kita lihat tadi. Dan untuk harga, jangan khawatir, speaker CLA ini lebih ramah di kantong. Jadi gak sampai 1 juta udah dapat 10750YK seperti yang di 10MD26, tidak sampai 1 juta. Oke, untuk teman-teman yang membutuhkan produk-produk SPL dan CLA, silakan untuk datang ke dealer-dealer SPL audio terdekat. Dan untuk mengetahuinya silakan hubungi ke nomor berikut ini. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan tindakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SPL Audio Indonesia.